Keadaan saat musim kemarau, ketika belum ada air seperti sekarang ini, bosku. Sawah bisa dilalui, walaupun sawahnya nggak bisa ditanami, tapi bisa diinjak. Cukup kering lah. Tapi sekarang tahu sendiri, digenangi oleh air sawahnya. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Hari ini kita lagi ada di lokasi sawah bos, lagi melihat-lihat kondisi sawah pada sore hari, bosku. Oke bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Mari bosku, kita lihat seperti apa bosku. Karena jarang ngosan ini bubu canggleng, soalnya ini akeh sing arane bubu tunaga, bubu canggleng. Oh lihat gua kabar dol tamburado kori, ah tamburado kori ya nonton. Oh ikan ikan wader. Oh lihat ikan wader ini colong orang nggak? Ini berapa kor? Loh, kori berarti bilangin banget bos, hasilnya urangnya anak. Oh, ikannya ikan wader seperti ini bos, kalau dijual per kilo ke pengepul 15.000, tapi yang masih hidup bos, yang masih hidup ini habis di ambil dari bubu lalu dicemplungkan ke air pakai waring. Kalau malam bosku, pasang perangkap udang sama ikan wader harus dikasih lampu biar ikan wadernya pada masuk sama udang. Kebetulan sore ini air robnya lumayan besar bosku, jadi banyak yang ngicir. Ini oleh kebeli dol? Ini oleh berang kilo. Kilo kurang ya, 4 meter setengah kilo. Biasa kilo ku getok apa sebelah sebelah konon sih anak itu lah sebelah kan ya apa dengan hot ya. Oh, sawah bos, masang urang di sawah tapi lumayan, per hari dapat 1 kilo bahkan lebih.
Sudah ke mana oleh saat itu? Dari Gebrang Wuwuk, Jol. 26? 286. 1 kilo 6, berarti 6 kilo. Oke, Wuhan, sedangkan di jajahnya, Jos. Kapan balik ke Jol? Iya, kapan udah main sana. Oh, aduh, iya. Di suasana sore hari bosku, menjelang maghrib bosku, ini kondisinya seperti ini. Dulu di lokasi sini bosku, dulu sawah yang produktif, belum ada rumah-rumah seperti itu bosku. Rumah-rumah seperti itu belum ada dulu, masih perkebunan yang subur. Tapi sekarang sawahnya sudah berubah jadi pemukiman dan lahan yang digarap dulu untuk bercocok tanam, ini lahannya sudah tenggelam oleh air asin. Jadi lokasi ini sekarang tidak ada sawah, soalnya sawahnya sudah berubah jadi kubangan air. Ini bosku, pemandangan ketika 5 tahun yang lalu bosku tampak di lokasi tempat saya berdiri. Di sebelah sananya, tuh sebelah utaranya, nggak jauh sih, itu di sebelah sananya tampak bosku. Ini dulu bisa diperuntukkan untuk membuat garam bosku, alias banyak petani garam. Tapi sekarang kondisinya tahu sendiri bosku, tambaknya pada tenggelam semua, tanggulnya pada hancur. Ini kondisi saat 5 tahun yang lalu, kurang lebihnya tuh 5 tahun yang lalu. Begitu cepat ya bosku ya, kondisi perubahannya seperti sekarang ini begitu cepat. Ini hanya jadi kenangan. Jadi kita sampai di sini bosku. Mohon maaf apabila tayangan video ini kurang apik atau durasinya sendiri dalam video ini kurang panjang, saya mohon maaf bosku karena waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan bosku. Tapi bosku, kita mau pulang bosku karena waktunya sudah sore, sudah mati bosku. Bye bye bosku, kita mau pulang bosku.